Apa? Saya mau numpang nginep, saya mau nyari kerjaan di sini. Ya. Nyari kerja apa? Ya, kerja ini rumah tangga. Mama kan emang udah di sini sama saya. Oh, gitu. Ini kan anak emak. Oh, gitu. Ini anak emak ini. Jadi enggak boleh kerja saya. Enggak boleh. Enggak, saya udah nanya-nanya sama teman, belum dapet. Dapet apa? Belum dapet kerjaan. Enggak boleh kerja. Udah tuh. Sholat aja, zikir aja tuh kayak begitu, udah. Enggak usah kerja. Entah. Mau ngapain kerja udah tua? Udah tua punya cucu di kampung. Di kampung mana? Hidupnya pada susah, sono Lenteng Agung. Enggak ada, udah pada gede. Anaknya, cucunya udah pada gede. Udah pada punya kerjaan. Iya. Enggak susah enggak? Tapi saya yang mau. Mau apa? Iya, saya yang mau pengen nyari kerjaan gitu. Ya udah di sini aja sama saya. Ini kan anak emak ini. Ini saya anak emak. Iya. Ingat enggak? Ingat. Siapa? Au. Saya. Lupa jelasin apa. Si Nani, ini si Nani. Nani. Anak emak. Oh. Lupa lagi. Kamu anak aku ya? Iya. Nomor berapa? Nomor 5. Masa Allah. Enggak ingat saya. Lah. Bagaimana ini nomor 5 ini anak emak. Enggak ingat lagi. Ya. Enggak ingat lagi. Kenapa? Enggak ingat lagi. Iya. Udah enggak usah kerja ya. Udah di sini aja. Kan ya. Emang udah lama di sini. Iya. Ya. Ya dah. Dah. Udah sholat dah, sholat. Sekarang udah. Ini udah. Asar. Oh, udah sholat asar? Iya. Ya udah. Sama kalau udah tahu buru-buru sholat. Udah waktu udah buru-buru ngapain nungguin udah tua. Iya. Pikiran saya gitu. Jangan ditunda-tunda ya. Hah? Kalau udah waktunya azan jangan ditunda. Iya. Jadi saya jangan kemana-mana sini. Iya, udah sini aja. Ya. Ya sama dah. Saya ya. Iya dah. Iya. Sama anak emak ini, ya. Si Nani. Tapi kalau saya kepengen ketemu cucu, pulang boleh ya? Boleh. Sekarang. Iya, boleh. Balik lagi. Iya. Habis ngikutin anak. Anak romannya pada repot semua. Jadi saya pengen kerja aja. Lah, ini anak. Iya. Ini anak. Iya. Yang mana yang repot? Anak yang mana yang repot? Ono di kampung. Duh. Tuh, jadi kelihatan saya padahal mah dia mah enggak ngomong apa-apa. Saya aja yang pengen usaha gitu. Nyari kerjaan mah ngalor ngidul pakai ongkos. Kan duitnya susah nyarinya kata anak. Ada-ada aja. Mau ngapain kerja? Ya. Mau ngapain kerja? Kan udah tua. Gak ada yang mau nerima orang tua kerja. Pulang aja ya. Pulang kemana? Kampung. Lah ini kan rumah anak ini. Ini rumah anak emak. Emang ini siapa? Saya Nani. Nani anaknya emak. Anakku? Iya. Yang nomor berapa? Nomor 5. Enggak inget. Anak emak kan ada 6. Meninggal 1. Ya. Tinggal 5. Tinggal 5. Saya nomor 1 kan Topik meninggal. Ya. Nomor 2 Mariati. Ya. Siti Subariah 3. Ya. Muhammad Yusuf. Itu mah ingat semua. 4. Saya nomor 5, 6 sampai I. Ya inget lah orang emaknya, masa kagak inget? Iya. Jadi saya di sini aja. Iya, udah di sini aja. Makan, tidur, ibadah. Udah begitu tuh. Kan cakep tuh zikiran melulu. Ya. Memang udah tahu ngapain. Iya, udah. Dari sini aja ya.
Kenapa, Mama? Nih bajunya. Tuh bajunya kan muat tuh. Muat. Muat. Mau pergi salaman namanya ya. Mau pergi salaman. Sama siapa salaman? Siapa salaman? Siapa? Diajarin sopan gitu. Siapa? Susah anaknya. Emang susah, udah tua mah susah sekarang ngajarinnya udah tua. Udah tua, udah 62 tahun. Iya. Udah susah ngajarinnya. Kan dia mah adatnya keras, ya. Adatnya keras. Iya. Buka baju lagi. Dikasih. Dibeliin saya. Iya, saya beliin. Alhamdulillah, Martin anak yatim. Kan dua dia. Satu. Oh, satu. Enggak tahu datang dua. Enggak ada. Menatu. Ini baju siapa yang ngasih? Saya. Saya yang beliin. Kenapa? Kenapa? Rapi, bajunya bagus. Kalau anak saya diperhatiin, dibalas sama Allah. Amin.